Ini saya nak tunjuk cara nak bancuh baja AB untuk kegunaan pokok pula. Okey, perkara yang pertama yang mesti ada alat penyokat untuk menyokat baja A dan baja B. Macam ni saya dah siap-siap taruh baja A kan. Baja A saya dah taruh siap lah dalam pencagari ni. Yang kedua, air 1 liter dan isi meter. Kalau tak ada isi meter, kita cuma boleh main agak-agak je. Okey. Yang perkara yang paling penting sekali adalah mesti ada air di dalam jug. Kita tak mahu nanti letak ambil baja A terus taruh dalam baja dalam bekas, lepas tu ambil baja B taruh dalam bekas tanpa ada air. Kesan dia kalau tak ada air, dia akan jadi macam ni. Nampak mendakan tu. Jadi bila jadi mendakan macam tu, baja sudah rosak sebab dalam keadaan kad yang tinggi. Jadi mesti ada air dahulu dalam bekas baru kita taruh baja. Okey, yang pertama senang aje. Nisbah untuk baja ni senang. Jika ambil 1 mLa dan 1 mLb mesti sama. Mesti ambil 1 mLa, 1 mLb. Tak boleh 1 mLa, yang B kita nak taruh 3 mL. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dari segi pengiraan baja dah larilah. Jadi sekarang ni kita ambil baja A . Baja A kita taruh sebanyak 1 mL. Okey. 1 mL. Kacau lah. Kita kacau. Lepas tu kita ambil 1 ml untuk B pula. Dan kita kacau. Kalau boleh pengacau dia ni pakai yang lain lah. Kita tak mau bercampur-campur. Jadi kita akan tengok isi dia. Kan, isi meter kosong-kosong. Jadi kita akan sukat. Okey, 300 isinya. Jadi kalau dalam bentuk perpuluhan, dia jadi 0.3 isi. 0.3 isi. Jadi kalau yang 1 liter air, dia antara 0.3 isi contohnya. Tapi macam yang ada sekarang ni, set untuk hidroponik dan set yang saya buat ni set hidroponik kan. Jadi kepekatan 1 mLa 1 mLb nya berlainan, nak dibandingkan dengan set cili, terung, strawberry dan lain-lain. Sebab setiap diet pokok baja yang saya buat tu berlainan diet dia. Jadi untuk hidroponik 1 mLa 1 mLb bersamaan dengan 0.3 ataupun 300 cc. Okey, jadi apa pula kalau kita taruh tambah lagi 1 mL. Kita taruh 1 mLa lagi . Okey, kita kacau. Lepas tu kita taruh lagi pula 1 mLb. Okey, kita ambil isi meter dia. Okey. Okey, kalau kita kacau betul-betul, lebih kurang dekat 600 isinya ataupun 0.6 isi. Jadi nampak kan, setiap ml yang kita tambah dia akan mengubah dia punya isinya. Jadi apa kata kalau kita taruh 6 ml, kita habiskan semua. Jadi kesemua ni 6 mla
kita taruh semua tadi kan. Sebab tadi yang pada permulaannya baja AB ni dalamnya ada 6L. Okey, kita habiskan semua. Maknanya 6MLA, 6MLB. Kita tengok berapa dapat isi dia. Okey, 1500 isi. Bermakna lebih kurang 1.5 isi. Jadi makin lama makin pekat. Jadi perkara yang paling penting mesti sebelum nak ubur baja mesti ada air dahulu dari dalam bekas ni. Baru kita taruh A, taruh berapa yang jumlah kita nak, B kita ubur berapa jumlah yang nak. Jadi benda ni boleh guna untuk kegunaan hidroponik, guna secara fertigasi, drip, untuk buat folia ataupun apa-apa saja yang berkaitan nak menggunakan baja. Yang penting kena ingat, ini akibatnya kalau letak baja A dengan baja B bergabung sekali. Jadi hati-hati dalam mengendalikan baja A dan B ni. Oh ya, lagi satu. Jika anda guna satu jenis je picagari kan, ambil A, bila sedut je A tuang, pastikan basuh dahulu baru sedut B pula jumlah yang kita nak. Lepas tu baru kacau. Ingat tu, jangan tersalah buat. Kalau tersalah buat boleh rosak bajanya nanti. Okey, itu sajalah yang saya nak cerita. Okey, sekian, terima kasih.